Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan rumah di 5 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir setinggi mencapai 1,5 meter akibat luapan Sungai Cisanggarong. Ribuan rumah di 5 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir Jumat pagi. Ketinggian banjir bervariasi dari 80 cm hingga 1 meter. Bahkan permukiman yang berada di area rendah terendam setinggi mencapai 1,5 meter. Banjir yang datang di waktu subuh membuat warga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan derasnya banjir luapan Sungai Cisanggarong ini mengakibatkan perabotan rumah warga rusak. Warga mengaku tak menyangka sungai yang berada di wilayah perbatasan Cirebon Brebes tersebut kembali meluap. Padahal hujan semalam tak begitu besar.